Kalau kalian bingung masak apa hari ini, tinggal pergi ke outlet ikan terdekat dan beli ikan tongkol untuk membuat menu yang satu ini. Setelah aku membeli ikan tongkol, sesampai di rumah langsung kucuci bersih, kemudian kubersihkan dengan membuang isi perutnya. Lanjut langsung kupotong kecil-kecil atau sesuai selera. Ikan tongkol ini seharga Rp35.000 per kilonya. Setelah selesai kupotong-potong, kemudian kucuci bersih kembali dan siap untuk dimarinasi. Lalu aku tuangkan bawang putih bubuk, garam dan juga pektin. Aduk sampai merata dan diamkan sebentar. Setelah itu aku goreng ikannya sampai kering seperti ini. Next, siapkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan cabai keriting, kemudian dihaluskan. Siapkan pan, kemudian masukkan bumbu halusnya dan dibiarkan sampai saat. Setelah itu tambahkan sedikit minyak dan tumis sampai wangi. Masukkan garam dan juga sedikit gula, aduk kembali, lalu masukkan ikan goreng tadi. Kemudian diaduk sebentar dan tambahkan air. Setelah mendidih, masukkan penyedap dan diaduk kembali. Dan step terakhir, tambahkan sedikit kecap, ini optional. Lalu aduk dan biarkan airnya menyusut. Nah, setelah itu bisa disajikan. Ini dia ikan tongkol masak merah yang cocok banget dimakan pakai nasi hangat. Wow, selamat mencoba.